Allah pencipta alam semesta pun juga dengan corona. Dia juga ciptaannya. Namun kenapa di saat corona datang, manusia dihantui oleh rasa takut yang luar biasa sampai terasa di seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan terjadinya krisis, baik itu di sektor ekonomi, sosial dan budaya, bahkan juga di sektor keyakinan dan keimanan. Semuanya terkikis bahkan sirna. Segala cara telah dilakukan, namun hasilnya nihil belaka. Ingatlah wahai manusia, corona adalah makhluk sama dengan kita. Kenapa kita harus takut kepada makhluk sementara sang pencipta kau abaikan? Kembalilah engkau wahai manusia kepadanya, tingkatkan keimanan dan keyakinan dengan selalu berzikir dan berzikir, dan yakinlah bahwa semua yang terjadi itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.